Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang teori kinetik gas pada bahasan tekanan gas ideal sama ini apa namanya energi kinetik dan kecepatan efektif gas seperti itu. Oke, tekanan gas ideal itu muncul dari tekanan gas akibat tekanan partikel terhadap dinding wadah. Berarti tinjauannya adalah wadah seperti ini. Oke, kita mulai. Berarti ada wadah, berarti wadah itu kan berarti ini ya, apa, koordinatnya adalah koordinat ruang seperti ini. Berarti ini ada X, ini ada Y, dan ini ada Z seperti itu. Berarti kalau misalnya ada partikel dia bergerak dari sini, dari bidang yang sebelah sini, dia menuju ke bidang yang sebelah sini, berarti kalau ada pada poros sumbu X, berarti akan muncul Vx. Dia akan mena oh ya, yang lupa adalah wadah ini dia memiliki panjang L seperti itu. Oke, di sini dapat saya gambarkan secara lebih sederhana. Ini adalah dindingnya, ini adalah partikelnya. Partikel ini dia bergerak, berarti dia pada sumbu X berarti Vx sejauh L kan, berarti sejauh L. Kemudian dia akan menumbuk bidang di sini. Setelah menumbuk, dia akan bergerak ke sana. Berarti akan muncul Vx aksen. Besarnya Vx aksen itu berarti kan sama. Vx aksen itu adalah Vx, tetapi dia berubah arah. Seperti itu. Jadi kalau terjadi perubahan momentum, berarti delta P-nya adalah P aksen dikurangi P. Berarti P aksennya adalah MVx aksen dikurangi dengan MVx. MVx aksennya berarti kan dia minus MVx dikurangi MVx, berarti jadinya adalah minus 2MVx seperti itu. Ini adalah nilai dari delta P nya nilai dari delta P nya oke, kita tinjau pada hubungannya dengan gaya. Jadi kan dia bergerak kan otomatis dengan ada gaya kan, bahwa besarnya kita tahu bahwa besarnya delta P perubahan momentum itu sama dengan impuls. Nah, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls itu sama dengan F kali delta T. Berarti ini ada delta P. Kalau kita tahu besarnya F, F tekan, kita munculkan tekanan, berarti P itu sama dengan F per A. Nah, seperti ini kan, berarti nilai F itu sama dengan P kali A. Berarti misalnya nilai F, F itu sama dengan P kali A. Kita masukkan ke sini, kita substitusikan. Berarti di sini adalah P kali A kali delta T kali sama dengan delta P, perubahan momentum. Sekarang kita tinjau untuk satu sumbu, yaitu sumbu X. Berarti kan nilai PX, kita akan mencari tekanan ya. Tekanan PX, berarti dia perubahan momentum pada sumbu X dibagi dengan luas kali delta T. Oke, kita sudah tahu nilai delta PX-nya. Berarti kan dia ini adalah delta PX. Yang belum tahu adalah nilai dari delta T. Delta T kita tinjau dari GLB, dari GLB, karena kan kecepatannya konstan, otomatis tinjauan adalah GLB, besarnya V, V itu sama dengan S per T. Jadi besarnya T, kita kan mau cari T, jadi S per V. S nya, jarak yang ditempuh oleh partikel adalah L, dia sampai perubahan momentum kan, berarti dia sebelum menumbuk L, setelah menumbuk L, berarti nilainya adalah 2L jarak yang ditempuh, per V-nya adalah Vx. Kita sudah punya delta Px, kita sudah punya T. Kita masukkan ke sini, jadinya delta Px-nya adalah 2 MVx. Kita nggak pakai ini ya, nilai minusnya tidak kita gunakan, karena ini hanya menunjukkan arah saja. Dibagi dengan A kali delta T-nya adalah 2L per Vx. 2-nya kita coret, kemudian V-nya kita pindah ruaskan ke atas. Berarti tinggal MVx kuadrat per A kali L, seperti itu. A kali L, berarti panjang, luas dikali dengan panjang, itu sama dengan volume. Ya toh? Jadi nilainya Px, P pada sumbu X, itu kan sebenarnya, nanti sebenarnya volume itu munculnya di saat dia sudah diresultankan. Jadi nanti V-nya tetap saya tidak munculkan V ya, saya munculkan A kali L. Berarti besarnya
Px, saya arahkan ke sini lagi, Px itu sama dengan M Vx kuadrat A kali L. Nah, seperti itu. Di sini, V, di saat dia tumbukan, terjadi tumbukan, bukan, ini, seperti ini. Jadi kan ada partikel, partikel itu bergerak pada sumbu X, tetapi tinjauannya kan sama, harus sama saja. Dia memiliki kecepatan pada sumbu Z dan sumbu Y. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Vx, berarti kan dia tetap tinjauannya sama. Kita punya Vx kuadrat, itu nilainya sama dengan Vy kuadrat, ditambah sama dengan Vz kuadrat, seperti itu. Kita bisa mewakilkannya dengan nilai V kuadrat. Jadi V ini V totalnya ya, bukan V total, V ini ya, V mewakili, seperti itu. Berarti kalau misalnya saya mau ambil resultannya, VR, V resultan kuadratnya, berarti otomatis kan tinggal menjumlahkan, berarti Vx ditambah Vy ditambah Vz, berarti sama dengan V ya. Kan semuanya ini V, 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 kalau ditambahkan berarti dia tinggal 3V kuadrat. Nah, yang kita gunakan adalah V yang ini. Nah, berarti V kuadrat itu sama dengan 1 per 3 dari V resultannya, V resultan kuadrat, seperti itu. Yang kita gunakan adalah V efektif, maksudnya seperti itu, yang bergerak, V yang digunakan untuk pergerakan, seperti itu. Jadi yang efektifnya, yang akan kita bahas setelah ini, kita akan bahas tentang V efektif. Oke, kita kembalikan lagi, berarti kita sudah tinjauannya sudah tidak pada Px lagi, tapi tinjauannya pada P total, karena kan sudah kita nggak pakai apa namanya XYZ ya, berarti tinggal P itu sama dengan M Vx-nya, berarti diganti dengan V X, Vx kan ini kan ya, sorry saya terus dulu aja, biar nggak bingung. A kali L, A kali L pindah ruas, berarti P kali A kali L sama dengan M Vx kuadratnya, berarti kan ini diganti dengan 1 per 3 V VR, saya leburkan aja, jadi nggak pakai resultan, berarti ini penanda sebagai penanda sudah sebagai resultan, seperti itu. Berarti dengan M sepertiga V kuadrat, seperti itu. A kali L, A kali L itu kan sama dengan volume, seperti yang sudah jelaskan tadi, berarti ini adalah volume. Nah, ini V-nya, yang sini V besar ya, aduh, ini simbol-simbolnya nggak jelas ini. Berarti P kali volume itu sama dengan sepertiga MV kuadrat. Nah, ini untuk satu partikel. Kemudian kalau misalnya tiga partikel, untuk banyak partikel berarti ditambah dengan N. Berarti P itu jadinya adalah 1 per 3 N sebanyak partikel MV kuadrat per volume. Ini adalah persamaan tekanan. Persamaan tekanan ya. Persamaan tekanan pada gas ideal. Berarti nilainya adalah ini P itu sama dengan 1 per 3 N MV kuadrat. Oke, ini berarti nilainya ini. Saya kasih warna yang berbeda. Oke, sebenarnya di sini kuncinya. Berarti tinggal ngafalin P itu sama dengan 1 per 3 N MV kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan energi kinetik gas ideal. Nah, kita sudah tahu besarnya P, P yang di atas tadi, P itu sama dengan 1 per 3 banyaknya partikel N MV kuadrat per volume, seperti itu. Kita tahu energi kinetik EK, EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti kalau misalnya MV kuadrat itu sama dengan 2 kali EK, seperti itu. Jadi nilai MV kuadrat itu kita substitusikan di sini, besarnya P itu sama dengan 1 per 3 N 2 EK per V, seperti itu. Jadi PV saya gabungkan sana, PV jadinya adalah 2 per 3 N EK. Berarti EK, energi kinetik itu sama dengan 3 per 2
PV. 3 per 2 PV per N. Seperti itu. Ini, kalau PV per N-nya itu kita jabarkan juga bisa. Kita punya PV, PV itu kan, ini, PV itu kan sama dengan N kali K kali T, no? Berarti PV-nya sama dengan diganti dengan NKT. Ini saya bilang ke sana, EK-nya jadinya adalah 3 per 2, PV saya ganti N kali K kali T per N. Nah, ini coret. Berarti tinggal EK itu sama dengan 3 per 2 K kali T. Seperti ini. Ini adalah persamaan pada energi kinetik gas ideal. Oke, demikian pembahasan kita terkait tentang tekanan pada gas ideal dan ini energi kinetik gas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan efektif gas ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.